Okay. Ini ya, harusnya 20 juta. All in. Ya, all in-nya 160. Full in. Ya elah. Nih, 800 juta. No, 800 juta. Wah. Wah, 8. Wah. Wah. Ya. Ya, alasan gue memakai jas di sini karena gue akan memainkan game yang sangat amat. Ya, jadi dulu gue sekitar tahun 2009-an gue itu mainin game kasino, di mana gue mainin game ini itu dulu tiap hari dan itu di Facebook ya. Dan sekarang ada penggantinya, coy, yaitu game Luxy Poker. Dan bagi kalian yang mau mainin game ini, gue udah taruh linknya di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa download dan main bareng gue. Dan ingat, ini bukan judi duit ya. Ini cuman game card biasa, jadi ini buat fun aja dan buat refreshing dan juga saat santai gue. Dan gue udah mainin ini beberapa hari yang lalu dan gue pengen mainin lagi dan ternyata seru, jadi pengen gue record aja. Dan di sini modal awal kita itu sebenarnya 50 juta, tapi gue karena jago ya, jadi ya sekarang udah 62 juta gitu duit gue. Pokoknya siap banget lah jadi jutawan. Lihat dari dandanan, rapi banget. Ini pertama kalinya loh gue pakai beginian di video record ya. Oke, pertama-tama kita hidupin lagunya karena ini asik dan kita langsung aja mulai karena di sini gua kan menunjukkan kepada kalian betapa jagonya gua mainin game ini ya. Wih, gila, logo gua, coy. Gua pakai logo gua sendiri, coy. Dan ini gamenya game poker biasa dan kalian kalau misalkan main game-game poker yang mungkin di Facebook yang gua sebutin tadi, kalian pasti bakalan tahu dan gampang banget mainin game ini. Karena ini simple gamenya tapi membutuhkan daya pikir yang tinggi ya, analisa dan juga intimidasi yang kuat. Oke, kita lihat apakah kartu kita 6 dan 8. Ini ya kita call aja dulu ya, kita call aja dulu. Karena apa? Karena kita punya seri yang sama ya. Seri yang sama enggak tuh? Ya, warna yang sama ya, warna dan juga jenis yang sama jenis kartu. Ini kemungkinannya bisa flush, bisa strike flush ya. Gua wow, lihat. Kita cuman butuh satu scope lagi, bahkan ya satu scope lagi lah. Kita udah bisa flush gitu. Nih ya, untuk ngasih pressure ke yang lain ya, ngasih pressure nih ya. Kita harus ngeres kalau kayak gini tuh. Waduh, ini lama banget nih orang nih. Kampret dah. Ngeresnya dikit-dikit dulu aja. Karena kita kan gak mau sombong gitu kan. Padahal belum tentu keluar nih. Tapi ini kampret sih kalau misalkan gak keluar scope. Kok gak keluar ya? Oh, kita tetap press. Kita akan selalu terlihat bahwa kartu tersebut itu bagus gitu di gua gitu loh. Padahal belum tentu kan. Oke, tolonglah scope. Ya, wow. Nih ya. Biasanya di game-game begini tuh ya, agak dinaikin sedikit ngeresnya, maka mereka akan fold. See? Lihat? Padahal gua kartunya jelek. Kagak ada yang masuk padahal. Tapi ya namanya juga pemain profesional gitu kan. Easy yang begini tuh. 2 hours later. Oke, okay, Jack sama 7 gua sama-sama scope. Gua mencium bau-bau keberuntungan di sini, maka gua akan ngeres 4 juta aja. Jangan banyak-banyak. Itu tadi modal kita berapa ya? 40 ya? Eh, anjing, all in. The heck? Wah, ini gua mencium bau-bau kerugian ya, entah kenapa. Oke. Okay, call. Oh, J gua keluar. Ya udahlah, all in-in aja. Tanggung. Oke. Jangan bilang dia punya as, anjir. Oke. Ya. Ya. Asamaki. Ya. Rugi banyak bos gua. Rugi gua banyak. No way, no. 2 hours later. Apa kita YOLO ya sekali aja ya? YOLO terus kita keluar. Oke. Kita punya 5-6 dan ini sama-sama wajik ya. Oke, semua pada call. 2 juta lumayan. Siapa tahu kalau gua all in mereka fold semua kan? Ya enggak sih? Oke. Oke.
Oke, okay, gua ngeres, gua all in. Hmm, YOLO mania ya. Oke. Okay, YOLO. Gua YOLO. Aduh, di call lagi. Gua YOLO di call anjir. Mabuk kecubung nih, Reng. Waduh. Kok dia enggak cengin ya? Aduh. Kok dia berani all in juga ya? Ini kok pada ikutan semua ya? Kartunya bagus-bagus apa ya? Wah. Miskin gua guys, fix. Ini gua siap-siap keluar dah. Ya Allah, 56 yang keluar 2710. Warnanya beda. Gimana check ini? Check. Turn. Ya Allah, enggak ada harapan, enggak ada harapan. Ya elah, wajiknya cuma 2, Bapak. Bodoh amat, four. Pak. Ini ada gratisan, ambil chip ah. Nomor 1000 lumayan. Oke. Gua lobby ah. Sini aplikasinya bagus. Jadi ya. Nih. Nih. Oke. Itu gua si red bintang 5 ya. Tolong untuk koleksi poker ya. Mungkin bisa kali ya ngelihat video ini terus ngirim chip gitu. Ya iya iya iya. Wah, per 8 ini demen gua. Race 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 4 juta. Ayo ikutan, come on. Wah, kalau semua nih demen nih gua nih begini. 8 please. Oh, nice. Nice banget. Nice banget. Gak bisa, gua harus nge-race 4 juta lagi. Kita pancing terus biar keluar duitnya. Wih, kok nge-race? Oke, all in. Gua punya three of kind. Gua punya three of kind. Pada all in semua, Pak. Oke, okay, come on, come on. Come on. Kalau sampai keluar 8 lagi fix gua menang ini. Udah fix banget. 7. Ya. Ya jangan bilang strike. Anjir, ada yang punya 5 strike ini. No. Strike-nya, ya Allah, strike-nya ya. Wah, enggak bisa nih. Gak bisa. Gue beli kali ya. Anjir, 3000 cuman. Wah, 3000, 300 juta. Wah. Oke, gue beli 15.000. 2 hours later. Hahaha. Orang kaya beli 1,8 miliar coy. Padahal cuma 15.000 sih harganya. Apa. Gue hold them all in only coy. Gak main yang begituan, gak main. Apa? Yang inilah. Nih, ayo, all in only. Oke. Maunya begitu, ayo. Apa kartunya, apa kartunya? All in. All in. 1,8M bebas tuh. Pair 4. Oke, kita lihat. Ya, kalah. Tapi kalah. All in only kalah ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu emang kayak gitu kok. Gua jabanin. Gua udah punya banyak duit kan. Oke. Ya. Kan gua love dua-duanya tuh. Bisa kali flush sekali ya. All in. Nah, ini wajik nih. Ini wajik, tolong lah. Flush sekali aja. Sekali aja. Ini emang gue gak bakat main main kartu kayaknya. Oke, okay, ya. Ya, wow. Keren ya. Keluar gue. Keluar ya. 2 hours later. Gue malah modalin chip gue tadi. Ini kalau gue ajak all in pada mau gak ya? Ini 2 sama 7. Gimana kalau gue all in guys? Lihat. Kurang YOLO apa, ha? 900 juta gua all inin. Ya. Ya, enggak ada yang masuk sih. Enggak ada yang masuk sih sebenarnya. Tapi ya, ya udahlah. 7 sama J. Call aja, call. Call aja. Nanti kita kalau punya yang bagus nih. Kalau punya kartu bagus nih, all in. Oke, 7.
Kemungkinan besar musuhnya punya as atau kak, tapi gue coba raise dulu aja. Gak apa-apa, bebas. Orang kaya bebas. Di in-game sini ya. Di real yang enggak sih. Oke. Kemol lah. Turn. Check. Pancing lagi. Siapa tahu kan? River. Ya, 6 ya. Ini ngecek nih. Check. Ya udah gue cek juga deh. Gue takut musuhnya tuh kan ada as sama k lagi. Gila. Gue cuma modal 7. Untung gue agak pancing. Ya Allah, ini kartu gue begini amat ya. Volt aja gue. Oke guys, ini kalau misalkan kartu kita bagus, bener-bener bagus, gue bakalan yolo ya. Yolo all in. Di oh. Ya, kok nggak volt gue? Ya, internet gue kampret yo. Itu bagus ki sama kak anjir, what the heck. 8 as ya. 8 as. Ya, kasih emotium terus, bos. Oke. Okay. Ya, resnya 20 juta. Ya, all in-nya 160. Ya elah. Nih, 800 juta. No, 800 juta. Wah. Wah, 8. Wah. Wah. Oh, menang gak? Yeay. Dapat 700 juta. Dapat 700 juta. Akhirnya menang juga gua. Akhirnya menang juga. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja untuk game Luxy Poker kali ini. Bagi kalian yang mau download dan mainin bareng gua, klik aja link aja di deskripsi. Gua udah cantumin daripada kalian nyari-nyari. Dan ya, sampai sini aja. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, subscribe channel gua untuk video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa follow ya. Follow. Ini strike ya gua ya? Iya, as 2 3. Ya iya, strike ya. Ya, dan kalian jangan lupa ini all in lagi. Bodo amat. 1,4M. All in. Ya. Komentar di bawah tentang game ini ataupun game-game lainnya yang kalian pengen gua mainin. So, sampai ketemu di video selanjutnya ataupun live streaming. Gua Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Ya. Bye-bye guys. 2,2M. Yeah. By the way, gua untung totalnya sekitar 1,2M ya. Mantap.